بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم زدنا علما. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad pagi. Dan tema di pagi hari ini kita akan mengambil tema mengejar sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan teramat sangat luas sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan banyak jalan-jalan menuju surga. Bahkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam lebih mudah dibandingkan syariat yang diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Dari sini kita tahu bahwa syariat Islam memudahkan orang untuk masuk ke dalam sorga berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya yang terkadang perlu dengan kepenatan, kesulitan, rintangan dan begitu seterusnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna dina yusrun walan yushaddad din ahadun illa ghalaba. Agama ini mudah dan siapapun yang memberat-beratkan agama maka agama pasti mengalahkannya. Makanya sering kita dapati dalam Al-Quran fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kita tahu bahwa orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu ada empat penyebab. Ada yang Allah Subhanahu wa taala catat memang orang-orang itu dipastikan masuk sorga tanpa hisab dan azab. Seperti ketika Nabi SAW bicara tentang 70 ribu orang dari umatnya yang masuk sorga tanpa hisab dan adat. Artinya orang itu keluar dari kubur saja, direct masuk sorga. Tidak ada proses apapun di situ. Kemudian yang kedua, ada yang menyebabkan orang masuk surga itu karena syafaat. Dan syafaat itu pertama baik dari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti syafaatul uzma. Syafaat besar yang tidak bisa dilakukan semua para nabi dan hanya bisa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak hal, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada setiap nabi dan rasul doa mustajab. Semua para nabi dan rasul mengeluarkan doa pamungkas mereka di dunia, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan doa tersebut di dunia karena ingin menyimpan di akhirat untuk sebuah tujuan besar. Maksud tujuan besar di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang masuk surga karena syafaat Nabi. Atau yang ketiga, syafaat dari orang-orang selain daripada Nabi, seperti para ulama, para syuhada, para malaikat, syafaat orang-orang saleh, syafaat anak kepada orang tuanya, dan begitu seterusnya. Ataupun syafaat dengan amal-amalnya, seperti bacaan Al-Quran, berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, kalau memang tidak ada lagi syafaat yang bisa menolong orang itu dimasukkan ke dalam sorga, masih ada kesempatan yang tersisa. Apa itu? Birahmatillahi azza wa jal, karena kasih sayang Allah atau rahmat Allah, yang dengan rahmatnya itulah manusia dimasukkan ke dalam sorga. Inilah empat perkara penyebab di akhirat orang itu masuk ke dalam sorga. Taib ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sejarah, tidak ada manusia yang paling tinggi cita-citanya ingin masuk ke dalam sorga melebihi Rasul dan para sahabatnya. Makanya wajar kalau mereka dijadikan contoh. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula dalam Islam dan orang yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang muhajirin, kemudian disusul ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Kalau kita mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, maka Allah katakan radiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan redha kepada mereka dan mereka pun akan redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah siapkan sorga baginya. Di antara contoh-contoh bagaimana ulul himmah, ulul himmah itu semangatnya para sahabat untuk meraih sorga. Contoh dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini yang dilawan itu bukan pasukan biasa, tapi tentara Romawi. Dan tentara Romawi kala itu terkenal kekuatan tentaranya karena memang negara adidaya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekhawatiran manusiawi yang dihadapi kuat, ada kekhawatiran kalah. Sementara pasukan yang terlibat itu kekurangan dana untuk membiayai perang. Karena perang melawan Romawi di Tabuk itu kan perlu kuda-kuda yang terlatih, perlu senjata dan begitu seterusnya. Sementara orang-orang yang ingin jihad ini banyak sekali, tapi mereka tidak punya peralatan jihad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berkhutbah, membuka cakrawala atau hati manusia supaya berinfak untuk mendanai jihad. Maka tiba-tiba kemudian ada seorang sahabat Ansar pulang ke rumahnya, kemudian mengambil sekantong uang, kemudian langsung kembali dan diserahkan kepada Rasul di hadapan semua para sahabatnya. Rupanya apa yang dilakukan sahabat ini
ditiru para sahabat yang lainnya, mereka pun pulang ke rumah masing-masing, mengambil barang-barang yang berharga, kemudian ditumpukan di hadapan Nabi. Dari sini Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapapun yang berikan contoh yang baik diikuti orang, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Lihat bagaimana para sahabat ketika diberikan contoh, semua mencontohnya karena itu kebaikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Man jahaja jaisal usrati falahul jannah." Siapa yang mampu mendanai tentara yang mengalami kesulitan ini, maka kupastikan dan kujamin dia masuk surga. Maka ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu an bergegas. Beliau pun mempersiapkan banyak unta dengan lengkap perbekalan di atasnya. Ada mengatakan 300 unta disiapkan oleh Utsman ibn Affan, seolah-olah Tabuk itu milik Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dari sini kita tahu bagaimana semangat para sahabat bersedekah, karena tahu bahwa itu yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Sampai Anas ibn Malik radhiyallahu an menceritakan tentang kisah perselisihan anak yatim dengan seorang sahabat. Jadi ada seseorang sahabat itu punya lahan. Kemudian ada anak yatim mencaplok lahan dia untuk tempat tinggalnya. Ini saling mengklaim nih, anak yatim mengatakan ini tanahnya. Sahabat ini mengatakan bukan, ini tanah saya. Akhirnya kemudian setelah diputuskan, rupanya memang itu tanah sahabat ini. Maka ada Nabi SAW berusaha mendatangi sahabat ini dan meminta untuk disedekahkan sebagian kecil lahannya supaya dia bisa tinggal di situ. Tapi sahabat ini tak mau, karena itu tanah dia. Kemudian Nabi SAW sampai menjanjikan, kalau engkau kasih tanah yang sepetak kecil itu dan di situ ada pohon kurmanya, maka Allah ganti kurmanya dengan kurma di sorga. Allah ganti pokok kurmanya itu dengan pokok kurma di sorga. Tetap sahabat ini tak mau. Sampai akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu. Abu Dahdah mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan kepada pemilik kebun itu, kalau dia berikan sepetak tanah yang ada pohon kurma itu, maka akan diganti pohon kurmanya dengan pohon kurma di sorga. Langsung dia datang kepada Rasul memastikan kabar itu. Maka Rasul mengatakan, ya, siapa yang memberikan tanah yang sepetak yang ada pokok kurma itu, maka akan digantikan dengan pokok kurma di sorga. Langsung Abu Dahdah menemui orang yang punya lahan itu. Kemudian diajak barter dan mengatakan, ya fulan, aku punya lahan lebih strategis daripada lahanmu, daripada kebunmu ini, kebunku lebih strategis, tentu lebih mahal harganya. Bagaimana kalau seandainya aku tukar? Ya. Mungkin kalau di sini nih tanah di Puskopkar satu dengan tanah di Nagoya sana kan. Gimana kalau aku tukar? Ya senang saja lah ditukar karena barang tukarannya lebih mahal. Itu dari segi dunia kan, dia tidak berpikir akhirat masalahnya. Ketika sudah deal-dealan, sudah oke, akhirnya kemudian Abu Dahdah pun datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah beli lahan itu dengan cara barter, aku infakkan untuk anak yatim itu. Maka Nabi SAW mengatakan, rabihal bai'u, jualanmu atau perniagaanmu sungguh sangat menguntungkan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW otaknya itu hanya terpikir sorga saja. Karena barter lahan yang strategis yang harga mahal ini kan tidak semua orang bisa. Kalau bukan karena keimanan yang kuat kepada sorga, tidak mungkin dilakukan.
Hanya orang-orang yang kuat imannya dengan surgalah yang bisa mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Dan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, atau contoh yang lain. Pernah saya ceritakan tentang kisah Rabi'ah ibnu Ka'ab kan? Rabi'ah ibnu Ka'ab, anak kecil yang belum balig itu, yang suka menolong Nabi. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab ini betul-betul dia sehari-harinya walaupun belum balig itu membantu kebutuhan dan hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menyediakan air untuk mandi, untuk wudu, baik siang ataupun malam. Terkadang di malam hari kalau seandainya Rasul sudah masuk rumah, dia tidak langsung pergi, tapi dia menunggu depan pintu rumahnya itu, takut Rasul keluar lagi berpesan sesuatu. Kalau sudah lama terkantuk-kantuk dia menunggu depan rumah itu, baru dia tidur. Dikhawatirkan Rasul berhajat sesuatu kemudian keluar lagi, nanti cari dia enggak ada kan gitu. Sampai seperti itu Rabi'ah ini Ibn Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, padahal anak kecil tuh. Jadi Nabi SAW melihat semangatnya Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami ini, Nabi ingin memberikan imbalan, karena Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dipanggillah satu hari Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami ini dan mengatakan, "Ya Rabi'ah, salini masyid, salini masyidta." "Wahai Rabi'ah, karena engkau sudah banyak membantuku," kata Rasul, "mintalah sesukamu kepadaku, aku akan berusaha memberinya." Mintalah sesuka. Kemudian Rabi'ah terdiam. Tadinya dia ingin meminta sesuatu dari dunia, tapi terpikir bahwa dunia ini sesuatu yang fana, dunia ini sesuatu yang mudah hilang, dan dia yakin bahwa rizki dia sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak jadi dia minta itu. Yang diminta justru luar biasa anak kecil ini, dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uridu murafaqatuka fil jannah." "Rasul, kalau boleh," kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, "aku hanya minta jadikan aku temanmu di sorga." Anak kecil ya, minta untuk menjadi teman Nabi SAW di sorga. Coba bu, anak-anak ibu yang usia 10, 11, 12 tahun minta nak sesuatu, kira-kira apa yang diminta? Yang pertama handphone, pasti itu. Enggak ada yang lain. "Saya minta handphone aja." Kan itu. Karena anak sekarang sudah gila handphone, itu aja dipikirkan, biar bisa main game, nengok YouTube dan begitu seterusnya. Tapi lihat anak kecil di zaman Nabi, bagaimana memang orang tua mereka sudah mengajarkan ulul himmah, semangat yang kuat untuk mengejar sorga sedemikian rupa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ini, "Ya Rabi'ah, baik," katanya, "tapi tolong agar Allah mengabulkan cita-citamu menjadi temanku di sorga, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud," kata Rasul. "Maka bantulah aku supaya keinginanmu tercapai dengan cara perbanyak sujud." Maksudnya perbanyak solat. Maka Rabi'ah setelah mendengar wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul menjanjikan dia teman Rasul di sorga dengan cara memperbanyak solat, sejak saat itu Rabi'ah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai dia wafat. Ya, karena ingin mengejar cita-citanya menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Begitu para sahabat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menceritakan pada peperangan ketika perang Badar. Dan perang Badar itu kan perang perdana yang dilakukan para sahabat. Maksudnya Badar Kubro, karena ada Badar Sugro juga.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadap-hadapan dengan pasukan orang-orang musyrik yang ketika jumlahnya 1000 lebih, sementara tentara Rasul kan 314 orang saja, persis seperti tentara Thalut ketika melawan Jarut. Nabi memberikan semangat tuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kumu ilal jannah arduha as-samawati wal ardh." Serbulah musuh. Di hadapan kalian terbentang sorga seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, karena sorga yang seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada seorang Ansar namanya Abu Umar Ibnu Hammam. Abu Umar Ibnu Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia memastikan pendengarannya dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kalau aku melawan musuh-musuh di depanku bagiku sorga seluas langit dan bumi?" Katanya, kata Rasul, "Ajal ya, bagimu sorga seluas langit dan bumi." Lah ketika itu Abu Umar Ibnul Hammam Al-Ansari ini memegang beberapa kurma di tangannya, karena di zaman itu kan orang lebih banyak makan kurma dibandingkan makan nasi kayak kita gitu ya. Orang karena zaman dulu itu kan sudah terbiasa lapar. Para sahabat itu sudah terbiasa lapar, makanan mereka ya kurma. Pagi, siang, sore kurma gitu. Jarang mereka mendapatkan makanan lezat itu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Mukaukus Mesir supaya masuk Islam. Ketika itu Raja Mukaukus ini memang menolak untuk masuk Islam, tetapi masih menghargai surat Nabi. Lain dengan Persia kan, tidak menghargai dan merobek surat Nabi. Akhirnya sebagai imbalannya, Rasul diberikan hadiah dua budak. Pertama Sirin, yang kedua Mariyah Al-Qibtiyah, yang kemudian menjadi budak Nabi dan punya anak Ibrahim. Dan juga diberikan seorang tabib, seorang dokter, untuk merawat Nabi SAW. Yang budak diterima, kemudian diambil oleh Rasul Mariyah Qibtiyah, dan satunya dikasihkan juru bicara Nabi SAW, Thabit ibn Hasan, seorang penyair Nabi, Hasan ibn Thabit. Jadi Sirin diberikan kepada Hasan ibn Thabit, adapun Mariyah Al-Qibtiyah diambil Nabi dan digauli punya putra namanya Ibrahim. Ya, ini dokter ditolak Nabi, suruh balik lagi ke Mesir. Yang dokternya ini ditolak lagi, suruh pulang lagi. Alasannya apa? Kami ini kaum yang terbiasa lapar. Kami makan sebelum lapar dan kami berhenti makan sebelum kenyang, kata Rasul. Pulang kan? Ya. Artinya bahwa dengan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang itu, ini faktor kesehatan sebenarnya. Sebab kalau berhenti setelah kenyang, menggap-menggap lah bu ya kan? Kan perut itu kan perlu dibagi tiga kan, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiga itu bernafas kan. Loh, kalau seandainya ibu jadikan 2/3 makan, sepertiganya untuk minum, kapan bernafasnya kan gitu? Matilah dia. Walaupun riwayat ini dilemahkan para ulama, tetapi secara makna bisa dibenarkan. Jadi para sahabat sudah terbiasa lapar, jadi tangan mereka itu kurma, itulah makanan mereka. Maka kata Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Jikalau kurma-kurma ini masih ada di tangan sementara aku masih hidup, tentu ini kehidupan yang cukup panjang bagiku. Aku tidak mau." Dilemparlah kurma-kurma itu. Kemudian dia maju ke dalam medan jihad, maka dia pun ushtushid, Allah jadikan dia mati syahid. Dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat Rasul dalam mengejar surga. Kemudian contoh yang lain, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam pembaiatan Aqabah yang pertama.
Jadi pembaiatan Aqabah yang pertama itu kan beberapa orang Ansar yang masuk Islam. Karena baiat Aqabah itu dua kali, ada baiat Aqabah ula, ada baiat Aqabah yang kedua. Ini cerita baiat Aqabah yang pertama. Jadi baiat Aqabah yang pertama ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar khususnya, ketika mereka hendak masuk Islam, Nabi memberikan pesan ketika itu. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 10 orang, 12 orang Ansar pada baiat Aqabah yang pertama ini? Kata Nabi, Aku baiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, kemudian tidak melakukan persaksian palsu, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang Ansar ini mengatakan, kata Nabi SAW, fa'in wafaitum falakul jannah. Kalau kalian mau mengamalkan isi bayat ini, ku jamin kalian masuk surga. Karena ketika itu ada sahabat Ansar mengatakan, Rasul, apa jaminannya? Maka Nabi SAW mengatakan, fa'in wafaitum falakul jannah. Kalau kalian mau mengamalkan isi bayat ini, ku jamin kalian masuk surga. Maka semua sahabat Ansar langsung berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada baiat Aqabah yang kedua, mereka mengatakan, bayakna Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami berbaiat kepada Rasul di atas mendengar dan juga taat kepada pemimpin. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat akhirnya berbaiat kepada Rasul karena mendengar jaminannya surga. Begitu kuatnya mereka dan keinginan mereka ingin masuk surga. Atau contoh yang lain umpamanya, kisah Ukasah ibn Mihsan. Ketika Nabi SAW menyebutkan di hadapan para sahabat tentang mimpinya, dan dalam mimpinya diperlihatkan kepadanya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi SAW ketika itu langsung pergi, diikuti para sahabat. Tapi Rasul tidak melanjutkan hadisnya, siapa yang 70 ribu ini. Sampai ketika kemudian sahabat sudah ramai di luar, maka Nabi SAW keluar dan menyebutkan ciri-ciri 70 ribu itu. Kemudian Rasul mengatakan, alladzina la yastarkun, orang yang tidak minta ruqyah, wala yaqtaun, orang yang tidak minta diobati dengan cara besi dipanaskan atau kay. Kemudian wala yatatayyarun, dan orang yang tidak tatayyur, menjadikan apa yang dimimpikan, yang dilihat, yang didengar itu menentukan sial dan untungnya nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi tidak menyebutkan orangnya, hanya menyebutkan sifatnya saja kan. Artinya 70 ribu itu bisa para sahabat, bisa di bawah para sahabat, bisa juga kita, asal masuk pada 4 sifat itu. Akhirnya kemudian sahabat ini, karena mendengar bahwa mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab, lah Ukasah bin Mihsan ini langsung berdiri. Lihat bagaimana himmah mereka ingin masuk surga, dan mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku dari 70 ribu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, kalau begitu engkau termasuk yang 70 ribu itu. Ketika Rasul mengabulkan permintaan Ukasah bin Mihsan, semua para sahabat beriman mengatakan, Rasul, kami juga, katanya. Tapi Rasul mengatakan, sabaqakum biha Ukasah. Oh, tidak bisa, Ukasah sudah mendahului kalian semua, katanya. Tapi lihat para sahabat Nabi SAW semangat gitu ya, mendengar Ukasah didoakan Rasul, mereka juga ingin sama dengan Ukasah masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan ini menunjukkan himmah aliyah namanya. Ini semangat tinggi yang ditujukan para sahabat untuk mengejar surga. Bahkan pernah saya ceritakan kepada ibu kisah Amr ibn Jamuh kan. Amr ibn Jamuh yang berkawan dengan Abdullah ibn Haram itu, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Amr ibn Jamuh kan pincang orangnya. Sudah tua pincang lagi, enggak bisa jalan. Susah jalannya, orang pincang kan susah jalan. Ketika kemudian Rasul SAW mempersiapkan pasukan hendak berangkat ke Uhud, Amr ibn Jamuh ini datang kepada Nabi SAW untuk dilibatkan dalam jihad. Mendengar anak-anaknya enggak setuju.
datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, bukankah orang pincang itu ada rukhsah tidak ikut jihad? Kata Rasul, ya. Kemudian anak-anak mengatakan, lihat ayahku, lihat Nabi SAW berikan rukhsah orang pincang itu tidak wajib jihad, tidak usahlah kau jihad, urus saja anak-anakmu. Maka kemudian Amr ibn Jamuh ini marah kepada anak-anaknya. Kemudian dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menginjakkan kedua kakinya di sorga. Enggak apa-apa aku pincang. Tapi aku berharap dengan jihadku ini aku bisa meletakkan kedua kakiku di sorga. Kemudian anaknya terus mendesak agar bapaknya jangan ikut perang. Tapi karena keinginannya kuat, apalagi saudaranya, kawan setianya itu Abdullah ibn Haram ikut jihad juga, pada sama-sama sudah tua dan punya cacat juga. Dia pun tidak bisa dihentikan. Akhirnya dia pun ikut dalam jihad. Rupanya dia orang yang nomor dua mati syahid. Pertama Abdullah ibn Haram mati syahid. Kemudian yang kedua disusul oleh Amr ibn Jam. Subhanallah. Ya. Pada sudah tua tuh tidak bisa jalan, tapi ingin jihad. Sama dengan kisah Abdullah ibn Haram kan. Dia kan punya 9 anak wanita sebagai masih kecil-kecil. Sementara ibunya sudah meninggal, artinya kan dia kepala rumah tangga plus jadi ibu mereka. Dia punya anak laki-laki cuma satu, Jabir bin Abdullah, lebihnya itu perempuan. Jadi Abdullah ibn Haram ini datang kemudian daftar ingin berjihad kepada Nabi SAW dalam perang Uhud sama dengan Amr ibn Jam. Oh, Jabir ketika itu minta kepada Rasul, gagalkan saja. Dia sudah tua, ada cacat, sakit lagi. Ya. Bukankah ada rukhsah bagi bapak aku? Kata Rasul, ya. Tapi kemudian ayahnya ketika nasihati Jabir malah dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyan. Kalau seandainya bukan karena sorga, sudah kugantikan posisiku. Tapi ini masalahnya sorga, aku gak mau, katanya. Makanya kemudian dia pun masuk dalam medan tempur dan dia sudah merasakan dia akan wafat. Maka dialah orang yang pertama mati syahid. Lah saat kemudian sudah selesai perang nih, maka Nabi SAW menggali lubang, kemudian menyuruh menggali lubang dan memasukkan Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh dalam satu lubang. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan, karena ketika keduanya hidup, dua-duanya kawan baik dalam beribadah kepada Allah, ngaji berdua, baca Quran berdua, solat malam berdua, dan begitu seterusnya. Maka kata Rasulullah, masukkan jasad dua orang ini dalam satu lubang. Lihat bagaimana Amr ibn Jamuh dan juga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, semangatnya mereka mengejar surga. Taib. Tentu kita bukan para sahabat. Kita bukan para sahabat Nabi SAW yang punya semangat setinggi itu. Tetapi minimalnya walaupun kita tidak selevel para sahabat dan tidak mungkin selevel dengan mereka, minimalnya kita bisa meniru mereka lah. Tashabbahu bil kirami kiram. Contohlah orang mulia, maka kita akan dihantarkan menjadi orang mulia juga. Jangan mencontoh orang pengecut, orang hina. Jadi hina kita jadinya. Nah. Lah di sana ada amalan-amalan. Baik amalan-amalan ini bersifat keyakinan, jadi amalan hati, ataupun amalan lisan, ataupun amalan badan, ataupun amalan harta yang bisa mendekatkan kita ke surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan Islam, Bu, Islam ini sempurna luar biasa. Islam ini agama yang sempurna. Sesuatu yang mendekatkan kita ke surga dijelaskan. Sesuatu yang menjauhkan kita neraka sudah pun dijelaskan. Dua-duanya dijelaskan. Tinggal kita memilih saja, mau jalan ke sorga kah kau jalan ke neraka, karena semua sudah dijelaskan. Tidak ada satupun burung yang mengepak sayap di langit kecuali sudah dijelaskan semuanya. Maknanya Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Mari kita simak di sini apa saja amalan-amalan yang memudahkan kita masuk sorga. Yang pertama, tentu paling puncak, inilah puncak daripada sebab orang dimasukkan ke dalam sorga. Apa itu? At-tauhid. Tauhid adalah amalan yang paling puncak penyebab orang masuk surga.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu wa aktsaru wazanu wazanau wa aktsaru. Kemudian fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan law tukhbirna anna lima amilna kafaratan fanazala walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa nazalat qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya nasan manusia, maksudnya para sahabat, yang dulunya termasuk ahlu syirki, orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Karena kebanyakan para sahabat kan dulunya penyembah berhala. Agama mereka itu kan agama penyembah patung, para sahabat itu. Dan mereka terlalu lama mereka menyembah patung. Dan sebagian mereka pernah berzina dan mereka sering melakukan zina. Maka orang-orang itu pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya apa yang kau dakwahkan dan apa yang kau katakan itu sebuah kebaikan. Seandainya kau habarkan kepada kami apa yang harus kami amalkan dari kafarah semua dosa yang telah kami lakukan di zaman jahiliyah itu, kira-kira apa kafarahnya? Kami sudah melakukan kesyirikan, kami sudah berzina, kami sudah minum khamar, kami sudah berbuat ini dan itu. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat. Dan orang-orang yang mereka tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan mereka tidak berzina. Kemudian turun ayat lagi, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa. Karena Allah itu mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Makanya ketika mendengar hal ini, mereka pun langsung bergegas masuk Islam. Kemudian mereka meninggalkan berhala-berhala mereka dan meninggalkan seluruh kemaksiatan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Akhirnya mereka pun menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an memuji dengan sangat tinggi orang-orang muhajirin disusul dengan orang-orang Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yusyrik billahi syai'an dakhala nar." Siapa yang mati menyekutukan Allah pasti masuk neraka. Maknanya siapa yang mati tidak menyekutukan Allah alias bertauhid, maka dia dijamin masuk surga kan itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama dan ini yang paling puncak ya. Kemudian yang kedua, kafalatul yatim. Berusaha mengkafil anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa ashara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Saya dan pengkafil anak yatim itu di sorga. Kemudian Rasul mengisyaratkan dengan dua jarinya seperti ini ya. Kemudian merenggangkan sedikit. Aku dan pengkafil anak yatim seperti ini loh di sorga, kata Rasul. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Battal. Apa kata Imam Ibn Battal ini? Haqqun ala man samia hadhal hadis an ya'mala bihi liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilatan fil akhirati afdal min dhalik. Kata Ibnu Battal, siapapun yang mendengar hadis ini dibaca, maka sudah seharusnya dia berusaha mengamalkan hadis ini supaya menjadi teman Nabi di sorga.
dan tidak ada kedudukan yang paling tinggi di sorga melebihi menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Lihat bagaimana para pengkafil anak yatim ini bukan hanya dijanjikan masuk sorga, tapi lebih daripada itu dijadikan teman Rasul di sorga. Cukuplah ini keistimewaan tuh. Kalau dimasukkan ke dalam sorga saja itu sebenarnya sudah cukup kan? Tetapi lebih daripada itu dijadikan teman di sorga. Sampai-sampai Rasul mengatakan mengisyaratkan dua jari lagi. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa ini mengkafil anak yatim ini. Ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ringkas saja. Kemudian yang ketiga, muhafadzatut tahara. Berusaha menjaga tahara. Menjaga wudu. Mungkin tahara di sini. Ya. Menjaga wudu. Kemudian setelah berwudu, jaga dua rakaat wudu. Kan ada solat sunnah wudu itu. Sebagian para ulama fikih mengatakan solat sunnah wudu itu dilakukan sebelum kering wudunya. Jadi kalau ibu berwudu masih basah-basah nih, itu berwudu langsung sholat tuh. Tapi kalau sudah satu jam kan sudah kering kan gitu ya. Berarti kalau ingin sholat sunnah wudu ya wudu lagi. Karena disyariatkan sebelum kering air wudunya dia sholat sunnah. Namanya sholat sunnah wudu. Lah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim itu dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi satu hari ketika sholat fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal ibn Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, waktu aku Isra Mi'raj, aku masuk ke dalam sorga." Kemudian Rasul mengatakan, "Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah." Atau dalam riwayat fa inni samitu khasataka fil jannah. Aku mendengar suara terompahmu di sorga. Madza amilta wa madza tasna? Ya Bilal, apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan? Kok bisa kedua sandalmu, kedua terompahmu itu masuk sorga padahal kamu di dunia tuh? Maka Bilal ibn Rabah hanya mengatakan, "Ma tawaddatu wudu'an illa wa qad sallaitu rak'atain." Aku tidak mengamalkan apapun melainkan aku berusaha untuk menjaga toharoh dan setelahnya aku sholat dua rakaat. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku lakukan sholat dua rakaat wudu. Dari sini menunjukkan bahwa menjaga toharoh menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-muhafadzatu ala salawatil khams. Berusaha menjaga solat lima waktu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad, faman jaa'a bihinna lam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Solat lima waktu kata Rasul yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mendatangi lima-limanya, dia tidak meremehkannya sama sekali, maka kewajiban bagi Allah untuk memasukkan pelakunya ke dalam sorga. Jadi dia jaga sholat lima waktu dan dia tidak meremehkan. Ya, tidak meremehkan sama sekali. Pokoknya betul-betul dia tanggung jawab dengan solat lima waktu itu, maka ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam sorga. Subhanallah. Solat lima waktu saja bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Kemudian yang nomor lima, al-khawfu min maqamillahi azza wa jal. Menanamkan perasaan takut. Perasaan takut kepada siapa? Kepada Allah. Takut akan azabnya. Takut akan nerakanya. Takut kalau-kalau amal kita ditolak dan tidak diterima. Takut kepada Allah Azza wa Jal. Takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bencananya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Rahman 46, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maka Allah berikan dua sorga. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir maksudnya dua sorga di sini, yang satu sorga milik dia, memang solid milik dia sorga itu.
Tapi yang satu itu sorga warisan orang kafir yang dikekalkan di neraka dan tidak bisa masuk sorga, maka yang satu itu warisan ahli kafir. Warisannya orang-orang kafir yang masuk neraka diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Itulah sorga yang Allah wariskan kepada kalian. Makanya Rasul mengatakan ainani, dua mata, kata Rasul, lam tamussahuma an-nar, tidak mungkin disentuh api neraka. Salah satunya kata Nabi SAW, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, taatul walidain, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tua. Dikisahkan dari kisah-kisah umat dulu, Bu. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia bertanya kepada Rabbnya tentang seorang hamba yang Allah tetapkan kepada hamba tersebut akan menjadi teman Nabi Musa di sorga. Jadi Allah mengatakan, ya Musa, nanti ada seorang hambaku yang akan jadi temanmu di sorga. Jadi Musa ini bertanya kepada Allah, ya Allah, bisa enggak kau perlihatkan orang tersebut, kenapa dia akan jadi temanku di sorga? Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi Musa memperjumpakan dengan orang itu. Setelah dijumpakan dengan orang itu, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengikuti orang itu. Kemana perginya orang itu? Apa aktivitasnya? Apa perbuatannya? Jadi setelah diintai beberapa waktu, rupanya orang tersebut selalu masuk ke dalam gua membawa makanan. Selalu masuk keluar masuk gua membawa makanan. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam coba memergoki orang itu ketika masuk ke dalam sorga, kemudian keluar, ada apa di dalam goa itu? Kenapa dia bolak-balik masuk goa itu? Rupanya setelah kemudian dia bertanya, apa yang ada di goa itu? Siapa yang ada di goa? Kenapa kau bolak-balik ngantar makanan ke dalam goa itu? Rupanya dalam goa itu adalah ibunya. Ibunya anak muda ini. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Musa, aku setiap hari yang menyuapinya, yang memberi minum. Pokoknya apa yang dihajatkan ibuku, aku pasti akan melakukannya selama aku bisa melakukannya. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma ij'alha, apa namanya, Musa mengatakan, bagaimana bisa kau akan menjadi temanku di sorga? Jadi setelah Nabi Musa tahu bahwa orang ini birrul walidain, bagaimana bisa Allah takdirkan kau akan menjadi temanku di sorga hanya karena engkau memberi makan orang tuamu? Maka kemudian anak muda ini mengatakan, ya, karena setiap aku memberi makan dan minum orang tuaku, orang tuaku selalu berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma ij'al ibni hadha rafiqa Musa ibn Imran. Ya Allah, kata orang tuanya ini, kata ibundanya ini, jadikan anakku ini yang sudah berbuat baik kepada aku menjadi teman baiknya Nabi Musa ibn Imran di sorga. Selalu seperti itu. Jadi setelah dia memberi makan, memberi minum, berkhidmat kepada orang tuanya, itu yang dibaca ibunya. Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa. Ya Allah, jadikan anakku teman Nabi Musa. Rupanya panjatan doa ibu ini melesat ke langit dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Makanya Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, ada di antara hambaku yang akan menjadi temanmu di sorga. Rupanya karena sebab doa orang tua, dan orang tua tidak mungkin berdoa seperti itu kecuali karena kebaikan anaknya kepadanya, kan. Dari sini menunjukkan bahwa taatul walidain, ketaatan kepada orang tua itu adalah satu di antara penyebab terbesar orang masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 7, al-ikthar min zikrillahi azza wa jalla, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sabaqa al-mufridun, ada yang mengatakan mufarridun, telah mendahului kita al-mufarridun. Maksudnya mendahului kita ke mana? Masuk surga. Qalu, sahabat bertanya, wamal mufridun atau wamal mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat. Siapakah orang-orang mufaridun itu, wahai Rasul?
Maka Nabi mengatakan mereka adalah laki-laki dan wanita yang banyak berzikir. Lihat, kalau seandainya nih ibu berdua boncengan naik motor ke sini, yang nyetir sambil menyetir dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau dikir apalah ya. Ini yang dibonceng ya diam-diam saja, nengok kiri, nengok kanan, nengok macam-macam gitu ya, lisannya diam saja. Maka Rasul mengatakan sabaqal mufarridun, maka orang-orang yang berzikir ini akan mendahului temannya masuk dalam surga. Mungkin dari sekian ibu-ibu yang hadir di sini kan ada yang ahli zikir. Lah itulah yang akan mendahului ibu-ibu yang lainnya masuk dalam surga, kata Rasul. Sabaqal mufarridun. Makanya zikir ini sering saya katakan amalannya sangat ringan. Anak-anak bisa melakukan, orang dewasa bisa melakukan, orang tua bisa melakukan, wanita, laki-laki bisa melakukan, yang bujang yang sudah berumah tangga bisa melakukan, tanpa harus ada biaya, tanpa harus ada tenaga, tanpa harus ada apapun yang harus dikeluarkan dari harta, tapi semua orang bisa melakukannya. Hanya dengan lisan saja mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan begitu seterusnya kan. Tapi lihat bagaimana Nabi mengatakan ala unabbiukum bi khairin min a'malikum. Maukah aku habarkan amal yang paling baik di antara kalian? Pertama, amal yang paling baik. Yang kedua, wa azkaha inda malikikum. Wa azkaha, lebih bersih, lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfauha fi darajatikum, bisa mengangkat derajat. Yang keempat, wa khair lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Bahkan yang nomor enam, wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ataupun lebih baik daripada engkau berjumpa dengan lawan, kau pukul lawan atau kau dipukul lawan. Bayangkan berapa keutamanya? Enam. Seutama-utama amal, sebersih-bersihnya jiwa kita di hadapan Allah, semulia-mulianya derajat kita kan akan diangkat, kemudian lebih baik daripada infak emas dan juga perak, kemudian lebih baik dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan apa? Qalu bala ya Rasulullah, qala adz-dzikru, atau dzikrullahi azza wajalla. Mereka mengatakan, tentu Rasul, apa amalan itu? Maka Rasul mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 9. Yang nomor 7, nomor 8, an yuhafidha al-mu'min ala sunani rawatib, berusaha menjaga sunnah-sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, man sallah lillahi fi yaumin wa lailatin sintai ashrata rak'atan banallahu subhanahu wa ta'ala lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat dalam satu hari semalam 12 rakaat, maksudnya salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan satu istana bagi dia di sorga. Subhanallah. Satu istana di sorga menanti orang-orang yang menjaga salat rawatib. Kemudian yang nomor 9, al-hirsu wal mudawamatu ala salatil bardaini, menjaga dua salat, Bu. Salat asar dan salat subuh. Kalau bisa tepat waktu. Kata Nabi SAW, man sallal baradaini dakhulal jannah, siapa yang salat dua waktu subuh dan asar dijamin masuk surga. Kemudian yang nomor 10, qiraah ayatil kursi, berusaha untuk tidak meninggalkan membaca ayat kursi selepas salat wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qaraa ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannah ilal maut. Siapa yang merajinkan membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 11, imtithal al akhlaqil hasanah, berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in afqal fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan orang yang baik akhlaknya. Baik akhlaknya itu akan memberatkan timbangan, dan memberatkan timbangan modal besar masuk dalam sorga. Bahkan di sorga itu ada satu rumah yang paling tinggi diletakkan bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian yang nomor 12, ada ul hajjil mabrur lillahi azza wajal. Kalau memungkinkan ibu punya dana haji, dan setelah haji jadi orang baik. Karena Rasul mengatakan al hajjul mabrur laisa lahul jaza indallahi ilal jannah. Haji yang baik tidak ada balasan yang pantas kecuali sorga. Kemudian yang nomor 13, imatatul adza anit tariq, berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang bisa seseorang itu membahayakan di jalan. Pamannya ibu pulang dari sini kok ada paku, ada beling, ada batu besar nih, kalau orang jalan bahaya, kalau orang naik motor bisa terguling dan begitu seterusnya. Atau mungkin ibu lihat ada jalan kok bolong-bolong gitu ya, bilang sama suaminya, "Bang, ayo kita beli semen satu sak, kemudian pasir satu gerobak, kita isilah lubang-lubang itu." Ya. Atau mungkin dengan cara apa? Dengan cara ada pohon-pohon yang ditanam pemerintah, bukan tanam pribadi ya. Mungkin dahannya itu sudah ke jalan tuh. Nih kalau ada mobil, ada truk, ada motor nih, bahaya nih kan gitu. Kemudian ibu potong ya, supaya tidak membahayakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Laqad ra'aitu," kata Rasul, "sungguh aku melihat rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kana tu'dhin nas." Kata Rasul, aku melihat di sorga itu kok ada orang itu kok banyak kali tempatnya, kadang di sini, kadang di sana, kadang di sini, kadang di sana. Allah kasih banyak tempat di sorga itu. Heran, kok ada orang-orang yang diberikan banyak tempat di sorga, kesana kemari gitu. Apa amalannya? Rupanya amalannya gara-gara dia memotong kayu pohon yang berada di jalan, karena kayu pohon itu bisa menyakiti manusia. Maka apapun yang bisa menyakiti manusia, kalau bisa dihindarkan. Jangan pula kita menjadi penyebab menyakiti manusia di jalan tuh. Seperti apa bu? Seperti ya polisi tengkurap itulah. Polisi tidur tuh. Kadang-kadang buat polisi tidur tuh mau landai masih enak nih. Dibuatnya lancip tinggi, coba bayangkan. Kalau mobil sedan yang mungkin ceper gitu ya, itu kadang-kadang kena pula ditergantung di polisi tidur itu. Ya. Ataupun motor mungkin dia enggak ada lampunya, mungkin rusak motornya kan. Dia main ngebut saja, tahu-tahu di polisi tidur, gebrak aja dia tidur di situ. Bukan hanya polisinya tidur, sak naik motornya pun ikut tidur di situ. Ketabrak kan? Jadi hal-hal yang jangan pula kita yang membuat orang itu celaka di situ. Ya, ini juga, atau ibu mungkin naruh sampah di depan rumah yang harusnya mepet ke rumah, dimepetkan pula ke jalan kan, akhirnya orang pun lewat di situ baunya atau apa, itu termasuk juga menyakiti orang. Jadi ini yang nomor 13, imatatul adza anit tariq. Bahkan Rabi ibn Khaisam apabila lewat di jalan dari rumah ke masjid itu, pandangannya selalu ke bawah tuh Rabi ibn Khaisam itu. Rabi ibn Khaisam ini orang yang 40 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ihram bersama imam tuh. Luar biasa. Jadi kalau jalan dari rumah ke masjid itu, pandangannya selalu ke bawah. Jadi nampak ada duri, dibuang. Nampak ada batu, dibuang. Pokoknya apapun yang dilihat dan membahayakan manusia, langsung dibuang. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau amalanku membuang duri ini ada pahalanya, maka aku sedekahkan pahalaku untuk ibuku yang sudah meninggal." Kan enak, bu. Ya. Kalau kita punya orang tua nih, mau sedekah tidak punya uang untuk orang tua, sedekah yang paling mudah kutip aja paku di jalan. Ya kan, kutip di jalan-jalan itu. Sejak kapan ibu jadi pemulung? Enggak, saya enggak pemulung. Saya hanya mulung dibuang lagi. Ya. Baik, kemudian yang nomor 14, at-ta'afuf an su'alin nas. Jangan sampai seseorang itu menjadi peminta-minta. Jangan sampai. Ya. Karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga yang mengatasnamakan panti asuhan kadang-kadang kan. Kadang-kadang anak-anak yatimnya itu disuruh ngemis pula, coba bayangkan.
suruh bawa kotak kaleng ya ke rumah-rumah, kadang-kadang ditaruh di jalan raya, di apa, di tempat-tempat keramaian orang, disuruh masuk pasar, ditaruh di lampu merah, keliling ke rumah-rumah ngetok-ngetok gitu kan. Ini komersil namanya, enggak boleh kayak gitu. Ya, kalau memang kita membuka lembaga seperti itu, pertama ikhlaskan niat karena Allah, Bu ya. Harus niat. Anda membangun lembaga itu karena siapa? Dan untuk siapa? Dan apa maksudnya? Ya. Karena ini kan ngopeni bahasanya ngerawat ngeramut anak orang kan gitu ya. Walaupun dia yatim kan punya keluarga, Bu. Bukan tidak punya keluarga, anak yatim itu punya keluarga, mungkin ada pamannya, ada, cuman kurang tanggung jawab, akhirnya terpaksa dititipkan ke kita. Itu amanah dari Allah kan. Seandainya ini yang punya lembaga ini, panti asuhan ini, ikhlas karena Allah, dia akan jadi teman Rasul di surga. Karena dia mengkafil anak yatim kan. Ya, walaupun pamannya dia yang berusaha mencari dana ke orang-orang, bukan anak yatim ini suruh kesana kemari, dia yang mencari. Ya. Kalau memang dia tidak sanggup meramut 10 orang, ya kurangi kan itu ya. Mungkin 5 orang saja, enggak sanggup 2 orang saja kan gitu. Enggak usah dipaksakan harus banyak-banyak masuk, akhirnya kemudian dikomersilkan. Ini enggak boleh. Bahkan haram hukumnya. Enggak boleh mengkomersilkan orang, disuruh duduk di lampu merah, keliling-keliling sama orang kaya, ngajari ngemis itu enggak boleh. Karena Islam itu melarang tidak boleh ngemis. Ngemis itu cuma boleh di 3 kondisi kan kata Rasul. Di 3 kondisi saja. Satu, kalau dia miskin dan disaksikan orang-orang di sekitarnya yang amanah memang dia miskin, tidak bisa bekerja, mungkin sudah tua, mungkin sudah janda, sudah tua, rentan tidak bisa bekerja, dan orang-orang tahu dia miskin, ya terpaksalah dia harus hidup kan. Akhirnya minta-minta. Itu pun sekedar untuk mengganjal perutnya saja loh ya, bukan untuk kekayaan. Ya. Yang kedua, orang yang menolong orang membayarkan hutang, akhirnya dia bengkrak. Namanya nolong orang nih, dia sendiri sebenarnya dulunya kaya, tapi dengan kekayaan dia nolong orang, akhirnya dia miskin dia. Gara-gara nolong orang, maka dia boleh meminta-minta sekedar hajat kebutuhannya saja sambil dia mencari. Ya, mencari kekayaan lain, setelah dapat jadi tinggalkan itu. Atau orang yang musafir nih, hilang dompetnya. Pamannya orang enggak kenal Batam, enggak ada saudara, enggak ada apa, pengen jalan-jalan ke Batam. Dompetnya pula hilang, rekeningnya di situ, semuanya identitas di situ. Dia mau kemana? Nah, terpaksalah dia minta-minta untuk mengganjal perutnya. Walaupun dia orang kaya di kampungnya, tapi di sini kan enggak bisa makan dia. Maka dibolehkan. Kata Nabi, itu pun hanya sekedar mengganjal perut saja. Hanya 3 perkara orang boleh minta-minta. Selain itu tak boleh. Ya. Haram mengajarkan anak-anak yatim lagi kan, enggak boleh ya. Maka orang yang berusaha menjaga diri untuk meminta-minta itu dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, anna nasan min minal ansar sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu. Jadi ada beberapa orang dari kalangan Ansar selalu minta kepada Nabi, Rasul kasih, minta lagi Rasul kasih, sampai ludes harta Nabi itu. Karena Rasul itu pantang diminta pasti ngasih kalau ada. Ya. Akhirnya Nabi SAW berkhutbah dan mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum. Demi Allah, kalau memang aku ada kebaikan, tidak mungkin kusimpan, pasti kukasih kepada kalian. Masalahnya aku sudah tidak ada lagi. Sementara yang minta banyak gitu ya. Maka Nabi mengatakan, man yasta'fif yu'iffahu Allahu azza wa jal, wa man yastaghni yughnihi Allahu azza wa jal. Siapa yang menjaga diri untuk tidak meminta-minta, Allah berikan kekayaan. Dan siapa yang terus berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa butuh dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, Allah buat dia sabar. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri. Tidaklah sesuatu yang diberikan yang lebih luas dan lebih baik melebihi Allah berikan kesabaran kepada orang tersebut. Jadi kalau seandainya orang itu memang
Allah takdirkan miskin, Allah takdirkan tidak mampu, maka sabar lebih baik. Ya, ingat rizki itu di tangan Allah. Pasti walaupun kita tidak mengejar rizki, rizki yang mengejar kita. Yakin itu. Berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 14 karena waktu juga. Nomor 15. Al-ihsan ilal banat, berbuat baik kepada anak perempuan. Jadi kalau ibu diberikan anak perempuan gitu ya. Kan anak perempuan beda dengan anak laki-laki masalahnya. Ekstra menjaganya. Apalagi kalau sudah gadis kan, khawatir dilecehkan kehormatannya, khawatir di ya mungkin kena pergaulan bebas kan, lebih khawatir anak perempuan dari anak laki-laki kan, Bu ya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan, "Mani betulia min hadhil banat, siapa yang diuji dengan anak perempuan bisyai'in kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji anak perempuan dengan sesuatu, maka dia akan menjadi penghalang antara dia dengan api neraka. Dalam riwayat, ya, dia memberi makan, dia memberi minum, dia memberi pakaian, dia memberikan pendidikan, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka anak-anak itu akan menjadi penghalang dia dengan api neraka. Ini yang nomor 15. Yang nomor 17. Yang nomor 16 ya. Adalah orang yang berusaha menjaga lisan dan kemaluannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menjamin di antara kalian di antara dua janggutnya dan di antara dua pahanya, aku jamin kalian masuk surga. Kemudian Rasul mengisyaratkan lisan dan kemaluannya. Artinya jaga lisan, jaga kemaluan. Kemudian yang nomor 17. Siapa yang Allah uji dengan meninggal anak. Jadi kalau seandainya orang punya anak, entah satu orang, entah dua orang, entah tiga orang, kemudian Allah takdirkan meninggal sebelum balik. Pemanya lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati lagi. Maka kata Nabi SAW, man ihtasaba thalathatan min sulbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengharap pahala karena kematian anak-anaknya, baik satu, dua, atau tiga orang, maka dijamin masuk surga. Dan anak-anak itu akan menjadi syafaat dia kelak pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, man mata wa huwa bari'u min hadis salasa. Siapa yang mati dan dia berlepas diri dari tiga akhlak. Siapa yang mati dan dia berlepas diri dari tiga akhlak. Al-kibru, sombong. Wad-dainu, suka berhutang. Wal-ghulul, mencuri harta rampasan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Dia tidak sombong, dia tidak suka menghutang, dan dia tidak mencuri barang rampasan perang, maka dijamin masuk surga. Kemudian juga doa ubil istighfar, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu an, sayyidul istighfar an yakul al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'. Sampai kepada ujung hadis, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, dan dia termasuk penduduk surga. Dan begitu juga siapa yang membaca di waktu malam atau di waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk penduduk surga. Kemudian yang terakhir tentu memperbanyak doa dan juga istiqomah, minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita dimasukkan ke dalam surga. Intinya Bu, ya intinya, khulasahnya itu bahwa yang menyebabkan orang masuk surga itu secara keseluruhan kalau kita ringkas, pertama disebabkan tawakal dia kepada Allah. Kemudian yang kedua karena syafaat. Kemudian yang ketiga karena syahadah mati syahid. Kemudian yang keempat karena sabar. Kemudian yang kelima karena kematian yang husnul khatimah. Itu di antara apa namanya secara ringkas penyebab orang masuk surga.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu. Sekali lagi, kalau minggu saya tidak buat soal jawab, Bu, ya, karena memang waktunya juga singkat. Saya harus ke 3S Saung Sunda Sawargi. SSS. Ya. Dan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma